What's up guys, Fresh Ticket Demon baik lagi. Dan hari ini kita akan membuat port, itulah penyala Ender Portal otomatis. Ender Portal. Jadi kalian tekan ini. Ya, portalnya akan nyala. Dan jika kita tekan, maka dia akan mati. Oke, jadi di sini mekanismenya cukup mudah untuk ditiru. Oke. Jadi bagi kalian yang belum tahu caranya, oke. Jadi pertama kita butuh bikin frame-nya dulu ya. Itu adalah portalnya dulu. Anda pasti tahu cara bikin portal kayak gimana. Oke. Terus kita taruh blok di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjutin terus. Terus penuhin sini, ini. Op. Aduh. Dan kita taruh dispenser di sini. Terus kita taruh repeater di sini, jangan pakai tick. Terus di sini 4 repeater. Tick-nya maksimal. Taruh sini. Dan kita pasang redstone torch di sini. Oke. Jadi kita tinggal tambah water bucket di sini. Dan flint and steel di sini. Terus kita tambah button di sini dan kita tes. Oh aduh. Oke guys, jadi ini kalian taruh blok dulu di sini. Terus nanti kalian pasang slang. Kalian boleh pasang slang atau trapdoor ya guys. Oke. Kita coba. Nenek itu masih dalam rumah. Gimana? Ada. Oke. Jangan lupa pasang redstone dust di sini guys. Oke. Nah, nyala. Oke guys, jadi itu untuk aja hari ini. Dan ya, terima kasih sudah untuk nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Dan aku juga butuh ide. Jadi terima kasih untuk nonton ya guys. See you next time in the next video. Goodbye.